berilah contoh atau konten yang mengedukasi masa. Sesekali jangan terlalu mengumbar kemewahan. Teman-teman, videoku wakil enak 1400. Jelaskan Pak dari awal perjuangan kita sampai saat ini. Oke, teman-teman ya, ini banyak banget yang komen gini. Ada yang komen gini, wah mas, upload video gurmangan aja, mbok yang sing lain. Nah, wah mas, mbok ya jangan cuma mengumbar kemewahan tok. Videoku ada 1400 teman-teman ya. Iku mulai dari awal. Jadi TV aja yang beliin subscriber kita dari Hong Kong waktu itu. Iya. Masih inget banget sampai sekarang kita masih inget banget. Itu loh kita longsor banget ya. Waktu kita pindahan di sini kita belum punya apa-apa. Kursi nggak ada, TV nggak ada, kipas nggak ada. Aku kebelet nikah. Masuk karena kebelet nikah. Tak itu ke. Satu seket gak sampai, Rek. Gila. 147. Gak 48 loh. Iya, 47. 147 ya. Sukses YouTube-nya setelah rapi. Jadi buat Mas Izan rapi dulu ya. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu teman-teman yang telah menonton ini. Oke, di video kali ini kita akan membacakan Q&A yang sudah saya posting di Instagram saya. Ini ya, yang sudah saya posting di Instagram. Ada beberapa teman-teman yang sudah komen. Tapi ini saya bacakan cepat banget ya. Maksudnya enggak cuma saya posting beberapa hari aja. Saya posting foto keluarga ya, adanya foto keluarga waktu acara ulang tahun Gesha, karena saya memang belum pernah posting pas waktu ulang tahun di Instagram. Oke, kita bacakan mulai dari bawah aja ya. Kita mulai dari Letia. Kesa, kapan Kesa punya adik? Ya jawabannya kapan? Sik toh. Ben rodok duri dik. Jadi kayak nunggu Kesa sudah agak gede didik gitu loh teman-teman. Ben rodok enek benai. Padahal Kesa itu udah mancing-mancing senengane njaluk dijeluk Kak Kesa. Ya mudah-mudahan ya. Ya ya itu saja lah aku nih. Nanti surprise untuk kalian. Orang-orang lahiran. Mana ya? Mantra melenduk nih. Oke, itu dari Letia ya. Itu jawabannya. Sawalnesia. Wah, ini apa rahasia sukses YouTube-nya mulai dari nol, Mas? Mas Sawal. Jadi rahasia suksesnya YouTube dari nol ya. Yang penting upload terus. Maksudnya itu ketika membuat konten kita itu harus benar-benar mengupgrade, mengapresiasi, mengintimidasi, mensosialisasi, ya intinya semangat, tetap berjuang. Ya jadi nganu apa yang dulu yang menarik lo, tetap berjuang. Soalnya apa? Soalnya kan saya bikin YouTube ini nggak langsung gini kan, dulunya juga sepine banget gitu. Bahkan saya share berkali-kali di Facebook, di YouTube saya yang lama pun juga cukup berat gitu teman-teman ya. Jadi yang penting teman-teman gali terus per kontenannya ya. Jadi kontennya tetap digali. Jawabannya angel banget ya. Susah ini mau dudi api membara. Oke, next teman-teman ya, kita lanjutkan Q&A kita ya dari Mbak Novi Arta. Novi Arta, aku mau cari ta karena ada hanya ya. Mbak Isti tingginya berapa? Ukur mah? Ukur ya. Ada? Ini mah 148. Ya serah percaya. Ini mau meteranmu. Ini ngatek. Ya Allah. Iya jenis meteran. Banyak gombalan. Gombalan. Tak kisah gue rek. Tak kisah jadi. Tapi ya tak. Oh cending lu. Tak itu ke. Satu seket gak sampai rek. Gila. 147. Gak 48 loh. Iya. 47 147 ya. Windek. Sudah terjawab ya, Mbak Novi Arta, tinggi Mbak Isti 147.
dan bobotnya yang kemarin ya, jadi orangnya itu buntek gitu lah. Endok. Dari Ray Rini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, kapan bisa kumpul lagi dengan YouTuber lainnya? Seneng liatnya kayak kemarin kompak, salam dari Makassar. Oke, mungkin next time kita ada acarakan. Next time kita adakan acara kumpul-kumpul lagi ya. Tunggu saja. Oh, dari Bella Ups ya. Apa mempersiapkan tabungan untuk anak kelak masa depannya? Alhamdulillah ya, kita aku naik asuransi untuk anak nantinya. Jadi engko tak jikoke ketika mungkin sekolah kalau model mah. Ya. Ya kayak gitu. Juga ada tiap bulannya kita ada asuransi biro-biro loret yang tiap bulan. Yang aku itu setahun sekali kalau enggak salah aku asuransikan. Gitu ya, Mbak Bella Ups. Jadi ya paling tidak nanti kan ini masih belum sekolah, itu kan pasti butuh biaya banyak nanti kalau udah sekolah. Dari sekolah saiki iki pira to? Aku kok wis duwe ra tau bayar sekolah iki. Paling 5 juta sakulan. Dan biyen koyo aku iki per bulane 70.000 ngono lho ya. SPP apa kuwi? Biyen pendaftaran paling sak juta apa pira? Saiki ra enak, saiki larang-larang. Kuwi. Dewi Susanti 2489, salam kenal dari Kediri. Nggih. Si Zami Channel 5, suasana ulang tahun Kesa yang sangat luar biasa, tapi sayang saya nggak bisa datang. Oh ya Om, tapi semoga Kesa panjang umur, sehat selalu, amin, matur suwun. Gading Jono, kapan nanggap jaranan Mas Bajidut? Oke, kita tanggapkan jaranan untuk apa ya? Kling, tungklik. Nikahnya Kesa. Ojo, aku gak nganu rek, aku ning jaranan jangkir ini gak patek nganu rek. Sing bongsone campur sari. Kosita nggak apa-apa. Megidin. Terus ada Mea Audina, kapan mudik ke Lampung? Salam kenal dari Ponorogo, salam kenal juga Lampungnya. Insya Allah tahun depan lah ya, mah. Tahun depan ini kan akhir tahun nih. Winaria di Deni 0519. Aku njajal tak takon opo sing gawe sampean mbiyen kok yakin pilih Mbak Isti sebagai pendamping hidup dan sebaliknya. Mbak Isti opo sing gawe sampean yakin nrimo Mas Riza? Semoga jawab. Aku kebelet nikah. Masa karena kebelet nikah. Ya, aku pengen rapi, teman-teman. Jadi aku ning Jepang itu umur 25, 26, 27. Dari pulang itu kan sekitar 27, 28. Itu balik kudu rapi ya, sopan. Ngono. Ya enggak, ya ya memang seperti itu. Aku harus nikah di usia 27. Soalnya pulang dari Jepang kan 27, 28. Itu lah misal aku pulang dari Jepang enggak nikah, terus kapan lho? Engko daripada kelenderan enggak sedo rapi. Nah, kenapa kok Mbak Isti? Soalnya ngene, Rek. Pada zaman dulu kala kan sebelum negara api menyerang, ngonten itu ngonten. Jadi sebenarnya garek cocok-cocokan lho, Rek. Jadi ketika sampean PDKT sing pacaran apa sing PDKT ketika ngobrol kok cocok atau ranahnya kok bisa diajak untuk berumah tangga misal, oh ini cocok ya. Itu. Jadi untuk nyaman-nyamannya apa? Enggak sampean. Nyaman ngono ae. Ini jatuhnya nyaman nyambek batin lu. Bek, nyambek. Jadi ya itu loh, nyaman. Les yang biar apa nyaman? Orang kan ini kan kenapa memilih kan otomatis berarti sebelumnya tuh ada pilihan gitu loh ya. Belum, bukan berarti sebelumnya aku ya, tapi pada saat ambek arepe ambek aku mau kan pasti ada pilihan. Terus jawaban situ gimana? Yang situ? Situ gimana situ? Kenapa kok aku sih? Lah iya kenapa? Dia gak mau menjawab ya nyapa ya. Jadi jujur ya waktu kenal Salembrot ya. Ya kenapa? Dia kan gak mungkin langsung pacaran toh. Kenal-kenal toh kan PDKT ya, Salembrot juga PDKT. Tapi di situ yang kan pasti kita lek ambek iki kok ngene, bahasane kok ngene, kami kok lek ambek Salembrot kok mungkin cocok nyaman gitu loh, Rek. Ya semono deh, intinya nyaman. Jadi dia memilih saya banyak yang di PHP. Mana santai dibully. Oke, sembok PHP makane. Aku rame HP lho. Kok gantung-gantung nih. Kayak sesuatu yang ngasih harapan ngono. Ya ora, ya kan segur ben seneng.
Lho, maksudnya kan terus telepon dilanggati, video call dilanggati. Nah, ya piye, kita kan sebagai narasumber. Oke, gitu ya, Mbak Winar ya. Intinya gitu, intinya kita cocok nyaman gitu loh. Jadi terus gak kena biasa, terus entek sing takon. Aimiyati, wah happy birthday untuk Kesa, sehat selalu, amin ya rabbal alamin, jadi anak yang solehah bakti orang tua, amin, matur suwun. Izam, Mas Bajidot sukses nge-YouTube setelah Rabi apa sebelum Rabi? Bagi tips kreator pemula ini Mas Izam ya, untuk Izam sukses nge-YouTube-nya setelah Rabi, jadi buat Mas Izam, Rabi dulu ya. Jadi gitu teman. Sumber rezeki itu dari istri dan anak. Betul ya. Jadi saya nge-YouTube memang sebelum nikah, tapi ya segitu-gitu aja, kita berjuang mendedek, terseok-seok. Dan kita nikah. Ini ya. Aku nikah, itu Bajidot mulai perlahan-perlahan naik. Nah, setelah lahir Kesha, itu baru meletus balon jodor. Arek ngomong meledak lebih banget gitu ya. Langsung meningkat. Jadi ini loh bos, jadi rezekine menikahmu dewe, rezeki anak juga sendiri. Jadi ketika semua digabung itu alhamdulillah banget. Saya juga gak nyangka seperti ini. Wah, waktu itu, waktu bobot Kesha, istri lagi hamil, kita mau beli susu, ada kerepotan, kita utang sana sini buat beli susu. Asik. Jadi waktu itu malam-malam kan istri, wah kita benar-benar ingin apa ya, supaya di janin itu sehat, kita harus ini itu, harus vitamin, harus beli ini, terus ke bidan mau kontrol, kita nggak punya uang, cuma punya uang 20.000 kurang, akhirnya ya kita utang ke ibu ini. Aku lo pengen opera keturutan nggak wanita. Yes, makanya sekarang itu nyapa kok seperti kelihatannya yang Terry komen tadi kok di kan enggak ada itu karena sebuah apresiasi aja. Alhamdulillah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Enggak kita buat yang zalim gitu loh teman-teman, yang zalim itu salah besar. Gitu. Jadi tips bagi kreator pemula ini Mas Izam ya, harus rapi dulu ya. Bikin kekompakan dengan pasangan. Jadi apa ya? Lek misal berdua itu kita itu akan lebih mantap gitu loh. Waduh. Tapi lek kreator-kreator sing bujang-bujang sukses ya wis apik berarti. Aku lek ngono iki. Tini Rizky udah berumah tangga berapa tahun, Mas? Berapa tahun, Mas? 4 tahun. Biasa umur 3 tahun. Sama setahun, 4 tahun. Kita menikah di 2017 akhir. Anggapnya 2018, 19, 20, 21. Loh, kok 3 tahun, Mas? 3 tahun, Mas? 2017 ya, akhir. 18, 19, 20, 21. 4 tahun kurang, ya. Oh, ya, meh. Kita menikah apa, Mas? November, ya? Nah, 4 tahun. Bulan 11. Mereka ini anniversary. Iya lah. Nah, 10 gitu. Dia ya, Pak. Promek. Promek apa Nmax? Oke, besok tak tukane Promek. Promek sing iklannya Deddy Mizwar. Emak. Promek. Promak. Loh, Promak itu kan pada Promek. Nanti setiap hari kita itu harus makan itu. Jadi kita mengurangi biaya belanja untuk masak. Jadi ben gak lambung. Nah, nanti uangnya bisa untuk beli Promek. Untuk beli Promek, kita harus makan Promak. Ngono. Ini dari Prima Saleh, nah. Mas, bukannya di Islam tidak diperbolehkan ulang tahun, apalagi sampai tiup lilin. Setahu saya itu, Mas. Menurut Mas Riza gimana itu? Kalau untuk menyenangkan anak atau bikin anak seneng, bisa kok dengan cara lain. Contohnya, bisa kasih makanan mungkin ke panti asuhan anak yatim piatu. Malah secara tidak langsung mengajari anak untuk berbagi sama anak yang kurang beruntung. Menurut saya juga sih agak sedikit berlebihan membuat
acara seperti itu. Ini kan ada fotonya ya, foto-foto acara ulang tahun guys ya. Berilah contoh atau konten yang mengedukasi mas. Sesekali jangan terlalu mengumbar kemewahan. Wes. Mohon maaf sebelumnya karena saya juga masih belajar tentang Islam dan wajib sesama Islam mengingatkan, bukan menggurui loh. Ini gitu aja mas. Semoga sukses selalu. Jadi, nah ini menyangkut Islam ini agak gimana ya? Ya kita sendiri untuk ke mendalami agama itu kita ya nggak mau sombong, ya nggak sok pinter ya teman-temannya. Jadi ya gini teman-teman, lek pertanyaan Mbak Prima Saleh ini nggak ada salahnya. Jadi saya nggak mau menyalahkan ini. Nanti soalnya musuh agama kita nggak boleh sampai berdebat. Sampai salah bicara juga. Soalnya gini. Hati-hati. Lek agama itu. Gimana ya? Lek aku menyalahkan ini, otomatis nanti aku dikira kafir kan gitu ya. Jadi kayak acara ulang tahun ya, tiup lilin dan sebagainya. Itu kan mungkin dikira kebiasaan atau adat dari non-muslim misalnya, dari kebiasaan non-muslim. Kita sekarang gini, untuk menyenangkan anak aku repot ya ngomonginnya tekan di Kesha itu kan wis nonton-nonton YouTube biasa gitu ya. Dan di tahun ketiga ini di usia 2-3 tahun ini Kesha itu selalu nyanyi mah ya. Nyanyi selamat ulang tahun kami ucapkan seperti lilinnya. Jadi tiap hari teman-teman. Nah, langsung mulai tar ya. Nah, ini tuh. Nah. Dia kalau menyangkut ulang tahun dia senang banget. Jadi langsung mulai tuh. Jadi bukannya apa ya? Waktu di tahun pertama udah rencana dirayakan tapi kita gagalkan karena masih terlalu, dia masih terlalu kecil. Dan di usia yang ketiga tahun itu si Kesha ini itu setiap hari nyanyi itu teman-teman. Udah jadi mulai ngerti. Jadi orang tua itu juga kadang ya Allah kok nganu ya. Ya piye ya. Mama Kesha dirayakne Pak. Iya arek yo seneng, arek yo juga sudah nganu kayak bendino nyanyi, aku pengen nyenengne anak kayak gitu ya. Tapi di situ kita juga kenapa kok harus megah seperti itu? Sebenarnya kita juga mengundang anak-anak itu yo, intinya kita pengen ngumpulin anak-anak. Nah. Kan waktu itu juga masih setengah pandemi. Yo wis mulai arep bubar pandemi waktu itu yo. Terus anak-anak itu nenek gunung emas nggak sekolah, nggak ada hiburan apa-apa. Ya wes saya kita besarkan, kita ngundang badut, ngundang robot, ngundang anak yatim juga. Terus dikumpulkan supaya kita bisa main bareng-bareng di situ. Dan alhamdulillah di situ anak-anak kecil itu seneng banget, sampai sekarang itu masih diingat loh sama anak-anak kecil. Nah. Makanya di situ kita juga aslinya nelongso ya. Nelongso juga terharu dan bahagia di saat Kesha ulang tahun, Kesha bisa membahagiakan teman-teman yang lainnya juga. Nah, gitu. Itulah. Jadi kalau ngomong nih berbagi, kalau berbagi ajari ke panti asuhan. Ning kene golek panti asuhan ning ndi to, guys? Dari sini mungkin ya di tempat sampean enggak tahu ya. Ning kene kon nyari panti asuhan kok ning tipi-tipi ngono terus berbagi ning panti asuhan. Ya gitu. Intinya itu tadi enggak perlu ke apa namanya panti asuhan, karena di sini juga enggak ada panti asuhan di mana. Yang penting itu kita sudah berusaha yang terbaik, seperti contohnya ngundang anak yatim piatu. Salah satunya seperti itu. Itu kita pun nyari-nyari loh, nyari mana yang ada masih jauh ya kita undang ya. Bahkan itu nganu teman-teman ya, yang untuk anak yatim piatu itu enggak terlalu saya expose, aku dewe enggak tego. Sama di video ini kan tak cut toh. Iya, karena kita enggak terlalu nanti dipikir nanti kita itu piye pameran. Enggak, kita kalau yang intinya ke bersedekah itu ya, kita mesti banyak cut-cut ya. Karena itu privasi kita. Jadi wong sedekah itu kan enggak perlu diumbar-umbarkan, cuman kita memberikan salah satu contoh cuplikan sedikit saja untuk teman-teman yang katanya kita itu enggak pernah sedekah, yang katanya kita itu menghambur-hamburkan uang, ya itu salah satu contoh untuk cuplikan sedikit saja teman-teman ya. Nggak perlu kita expose yang terlalu ya, full. Ya pas waktu acara itu yang tak tunjukkan lebih ke acara seneng-seneng anak-anak. Jadi kayak yang untuk santunan itu kan cuma dilut banget ya, memang sengaja tak cut. Aku deh gak tega ndelok si anak-anak itu tadi. Jadi ya aku mau terus ngomongnya tiup lilin dan sebagainya. Itu kan kebiasaan non muslim misalnya, tergantung niatnya aja loh teman-teman. Intinya niat kita itu ya ini ya, untuk yang lebih tahu agama Islam ya,
katanya tiup lilin nggak boleh. Yang penting niat kita bukan melangkahi sesuatu yang dilarang oleh agama kita ya. Intinya tiup lilin itu tadi hiburan untuk Kesia gitu aja ya. Iya. Untuk masalah soalnya kadang nyanyinya tiup lilinnya Kesia. Iya, tiup lilinnya ya. Yang penting kita tidak meninggalkan agama kita, tidak meninggalkan Tuhan kita yang kita percaya gitu loh ya. Iya, yang penting itu masalah tiup lilin itu anggap saja di pikiran kita cuman hiburan buat Kesia, sebuah mainan jangan, gitu saja. Jangan ya. Jangan sampai apa ya? Jangan sampai itu dijadikan sesuatu yang wah ini. Tapi kalau memang itu memang tidak boleh dan dilarang bagi untuk dari di agama kita ya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan niat kita untuk apa jenenge? Apa aku mau nantang? Enggak. Iya, enggak. Jadi sekarang gini ya, Mbak Prima Saleh. Maksudnya kok gitu enggak oleh. Misal apa ya? Sakjane ngrasani uang juga enggak oleh. Suudon itu enggak oleh. Gak tapi oleh. Dilakoni apa ora? Pasti. Arek sing pacaran, pacaran itu enggak boleh, teman-temannya di dalam Islam. Tapi rata-rata pacaran juga toh. Ngono loh. Jadi itu sudah bukan rahasia umum lagi, bukan enggak usah bahas agama. Ya maksudnya boleh mengingatkan ya, mengingatkan. Iki engko lek tak bahas engko sananu malah bingung. Intinya kita kalau untuk mungkin tiup lilin di agama kita tidak boleh ya, kita ya, mohon maaf. Ya, yang penting kita niatnya cuma mau menyenangkan anak. Niat kita mau menyenangkan anak untuk berbagi, kita juga berbagi kebahagiaan dengan anak-anak, dengan sekitar. Dan kenapa ya, memang yang diundang cuma anak-anak. Kita loh intinya sudah sangat berusaha untuk yang luar biasa di acaranya Kesia. Intinya itu untuk anak-anak semua. Ya untuk anak-anak yang di lingkungan saya di sini ya. Pandemi atau apa. Misalnya kan ada hiburannya, kita kasih bekal yang istimewa buat mereka. Jadi alhamdulillah mereka tuh senang banget, sampai sekarang tuh masih diingat sama mereka ya. Ya kita itu terharu dan bahagia gitu loh. Bukan terus kita ngajarin anak untuk foya-foya, untuk nggak suka berbagi. Asal teman-teman tahu ya, kita itu mendidik Kesia itu nomor satu bisa berbagi sama kerabatnya ya, atau orang yang lebih susah. Kayak Mas Kesia loh di pinggir jalan, tak ajarin, ayo dikasih itu nenek, apa itu kakek, atau itu pemulung, pengamen. Kita ajarin Kesia di dalam mobil, kita ajarin, tak suruh ngasihin langsung ke orangnya. Malah dia ya, kalau kita di pinggir jalan itu kan yang minta-minta yang di masjid-masjid itu, dia nggak mau ngelempar itu, nggak mau, harus berhenti dan dikasih ya. Harus berhenti sepeda motornya itu berhenti langsung dimasukkan ke kotak gitu. Kalau terus dilempar kan nggak ngasih. Nggak mau dari seperti itu, nggak boleh. Tapi untuk anak-anak terkadang misal nggak mau ngasih, suruh ngasih nggak mau, itu sudah umum. Tapi sebisa mungkin kita ayo dikasih lo. Oke teman-teman ya, tadi menyangkut daripada kemewahan ke apa? Ke panti asuhan secara langsung mengajar anak untuk berbagi yang kurang beruntung, gimana ya, berilah contoh atau konten yang mengedukasi mas, sesekali jangan terlalu mengumbar kemewahan teman-teman. Video ku wakil enak 1400 jelaskan pak dari awal perjuangan kita sampai saat ini. Oke teman-teman ya, ini banyak banget yang komen gini, ada yang komen gini, wah mas upload video gurmangan ae mbok yo sing lain. Nah, wah mas, mbok ya jangan cuma mengumbar kemewahan tok. Videoku ada 1400 teman-teman ya. Iku mulai dari awal salembrot hamil, mulai dari membangun rumah belum jadi, kita kehabisan dana, terus kita masih tinggal bersama orang tua, kita sampai jualan sosis, terus kita jualan sandal, saya jualan sandal di vlog saya. Videonya ada 1500, 1400, 1500, cekan sitok-sitok ya. Lek misal enek sing komen, jangan mengumbar kemewahan tok, mbok sesekali bikin konten yang mengedukasi, bukan kabeh teman-teman ya. Sabar. Sebenarnya gini teman-teman ya, kalau banyak teman-teman yang apa mengikuti kita dari awal, pasti mereka sudah tahu perjuangan kita dari awal itu seperti apa. Nah, seperti ini loh, maksud kita itu kita tidak mau sih mengumbar apa kemewahan itu, apa sih yang kita umbar ya? Ondi kita tuh punya apa gitu loh, kok sampai mengumbar kemewahan? Gini loh teman-teman ya, kalau bisa ya, yang belum menikah atau yang masih mau menikah,
yang mengikuti kita dari awal, kita bisa buat contoh untuk teman-teman yang mau berumah tangga ya. Orang rumah tangga itu tidak langsung sukses ya. Nomor satu itu tidak langsung sukses. Pasti ada perjuangan, masa pahitnya ada ya. Contohnya, lihatlah video-video Salembro dari awal-awal kita bikin video. Saya masih hamil, rumah masih belum apa-apa, semasa hamil kita masih nebeng di rumah orang tua, sampai kita jualan sosis setiap hari, jualan martabak, jualan sembarang kalir, itu jualan apa namanya, pop es ya, blenderi, arek-arek cili, itu mewah ya, mewah banget. Itu kita sudah berjuang loh, berjuang untuk apa namanya, cari rezeki ya. Dan alhamdulillah kan namanya kehidupan, kalau kita berusaha dan berjuang pasti ada peningkatan. Gusti Allah juga pasti ngasih rezeki bertambah sedih, gitu loh teman-teman ya. Enggak kayak kita rumah tangga langsung kita wes kaya raya, itu enggak. Maksudnya kalau teman-teman yang sudah mengikuti channel kita mulai dari awal pasti sudah paham ya perjuangan kita seperti apa ya. Tapi kita juga tidak Dahil iki urum, kae urum. Orang itu sama sinau, teman-teman ya. Iki urum. Jadi ini progresnya nanti ini. Ini nanti pasti dikira pamer kemewahan iki. Aku arep melapor nih kira ya. Kita lo ya alon nang lo, enggak langsung dadi omah. Lah kita masuk rumah ini pas kita lahiran itu belum banyu gak iso metu rek, banyu sini belum ada apa-apa. Kipas aja enggak ada, teman-teman. Jadi TV aja yang beliin subscriber kita dari Hong Kong waktu itu. Iya. Masih inget banget, sampai sekarang kita masih inget banget. Itu loh kita nelongso banget ya. Waktu kita pindahan di sini kita belum punya apa-apa. Kursi enggak ada, TV enggak ada, kipas enggak ada. Ya alhamdulillah karena kita punya sahabat-sahabat yang baik hati. Tak belikan TV, tak belikan kipas, belikan apa? Ya, alhamdulillah. Jadi pamer kemewahan mungkin di nganu maruh video ulang tahun ini loh kok kari bergerak ya gimana lho rek untuk menyenangkan anak-anak dan anak gitu ya. Kita untuk menyenangkan iya. Anak. Lambian bangun rumah orang dan yang dicet, penting kita apa itu menyenangkan anak kita juga nggak lupa sama anak-anak yang lain itu loh dan iya ya saya yakin anak-anak aku ngerti di memori anak-anak itu ketika roh mungkin badut ada robot di sini itu bakal sampai beberapa waktu ke depan itu tetap eling gitu loh teman-teman ya maksudnya ada apa ya chemistry-nya gitu loh mungkin iki kandang mobil iki enek sing maito kon bangun. Ya iya. Karena apa? Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Kita enggak ada uang. Dari Pak Prabowo. Kita enggak ada uang. Ya kok nemu kalau kita pengen sesuatu ya kita harus menabung. Kita, menabung perlahan-perlahan. Nanti kalau udah cukup buat ini, udah cukup buat itu gitu. Jadi gitu deh. Terus enek meneh jarene apa nek sang komen? Kata suami saya mau rayain anaknya nggak boleh lebih baik uangnya anggaran uangnya disedekahkan gitu asik banget ya oke yo berarti disedekahnya kabeh kudu nih berarti misal anggaran untuk ulang tahun anggapnya 5-10 juta anggapnya 5 juta wis ya coba berarti ya semua itu disedekahkan yo harusnya loh anggarannya daripada untuk ulang tahun Kalau saya disedekahkan, ya mudah-mudahan sudah disedekahkan ya, yang komen mudah-mudahan sudah disedekahkan biar tidak menjadi nazar ya. Iya betul sekali. Terus konten yang mengedukasi banyak loh konten mengedukasi cara masak mungkin resep masakan mungkin bahkan apa untuk kitchen set mungkin kita membuat melipat kertas untuk nasi bungkus waktu itu juga mengedukasi. Banyak loh yang mengedukasi teman-teman ya. Mbak Prima Saleh ya. Coba buka semua video saya. Itu sama tonton semua ya. Ada sekitar 1500-an video sama buka semua. Yang kemewahan dan yang mengedukasi berapa persen ya. Kayak gitu. Terus intinya kalau bahas tentang Islam teman-teman ya. Saya nggak bermaksud menggurui juga. Yang penting kita itu niatnya. Soalnya apapun itu, kita melakukan apapun itu yang penting didasari dengan niat. Niat itu bukan sekedar ucapan ya. Yang penting aku niat yang enggak, tapi dari hati teman-teman ya. Wis ngerti sapa Gusti Allah. Nggih.
itu. Nanti kalau Mbak Prima salah, lek tak jelas nih nanti sama malah mumet ya. Terlalu jeru. Ini ranahnya enggak sampai situ. Jadi ya gitulah ya. Jangan terlalu memandang, oh itu enggak baik dalam agama Islam. Jangan gitu dulu teman-teman ya. Saya mohon agak dicerna dulu itu sisi positifnya apa ya, ngono lho. Itu acara itu enggak ada positifnya sama sekali. Nanti TV-TV-ke ya naik ustaz-ustaz, kiai sapa wae. Ya tiup lilin ya diulang tahun nih. Itu hukumnya apa? Aku enggak sampai kudu tekok. Ya mungkin sih untuk dari apa? Mungkin untuk agama Islam mungkin ada ayat-ayat atau suratnya yang hadisnya lah ya. Mungkin ada kalau bagi agama Islam itu tidak boleh tiup lilin. Gitu tidak boleh, mungkin ya. Dan itu di situ kita ya wis melu umume, tapi niate kita ya di situ ya enggak melawan, enggak melawan larangan. Wis intine untuk menyenangkan anak. Sama-sama tonton video ini ya. Tonton video ini mulai awal itu ngapain aja, mulai ada berbagi dengan anak yatim. Ada enggak murmur arek-arek kon minum-minuman keras bareng-bareng misal. Murmur arek-arek kon apa ya istilahnya paido-paidoan, kongkon berbuat jelek kan enggak tuh teman-teman, itu loh. Padahal di dalam video itu juga banyak sih berbagi ya Pak ya, masih berbagi dari uang-uang mulai dari 10.000, 20.000, 50.000 ya, itu uang kita sendiri, uang itu kita. Dibagi-bagikan ke anak-anak untuk dan permainan-permainan dan anak seneng. Aku itu kita salah paham, aku enggak ngerti ketika ngerti ya uang yang dibagi-bagikanmu bisa lebih banyak lagi. Soalnya akhir itu kan ada door prize lagi toh waktu itu. Waktu itu sudah mau saya bikinkan apa sandal juga toh, Mas. Ya, mau kita bikinkan bingkisan-bingkisan lagi waktu itu. Bahkan uang-uang pecahan itu kalau memang konsepnya seperti itu, kita persiapkan lebih banyak lagi biar anak-anak itu oman kabeh loh, Mas. Pikirku. Tapi ternyata kan waktu sudah mepet dan kita nggarap sendiri semua kemarin ya. Yeah. Jadi sangat sibuk sekali. Jadi aku nggak sempet memikirkan yang itu lagi. Mecahne duit ya guys, gak enak waktu itu. Itu teman-teman. Jadi lihat sisi positifnya, sisi negatifnya apa misalnya. Tiup lilinnya ya wes, tiup lilinnya aja didelok ngono ya. Jadi sisi positifnya aja, ada adik seneng kayak gitu. Ya mungkin ijek cilik kok terus dirayakne sak mono gedene ngono lho bapakne. Oh iya, wingi kae enek sing ngomong juga. Sing komen, ketika dirayakan tiup lilin apa sok saat terusnya tiap tahun itu harus tiup lilin. Itu kalau itu wis enggak. Iya, ada yang punya apa jenenge prinsip seperti itu. Ya kita menghargai dia, mungkin bagi dia memang sudah apa ya? Memang di sini. Kayak gitu. Tapi kalau saya yang penting enggak usah enggak mempercayai itu apa tiup lilin apa, yang penting gue tak gawe niatnya lho. Gur nyenengne tok, bukan niat tiup lilinnya untuk apa, memperingati apa enggak gitu loh teman-teman ya. Tiup lilin ini pelengkap ngono lah. Iya, itu loh. Sebenarnya mau enggak tak kayak tiup lilin loh, Mas. Tapi kan kesa bolak-balik tiup lilinnya. Ya lek nelong sore ning kene karo apa? Dolanan-dolanan ya kertas-kertas pulpen diteleh-teleh ngene iki, tetek marmo diintepi pluk ngene iki. Mama, Papa, tiup lilinnya. Terus yeay, masyaallah aku nelong sore. Kayak gitu teman-teman ya. Ya itulah. Arepe gak tak tambi tiup lilin sebenarnya, tapi kan kesane kayak tapi gitu. Tapi ya memang kita itu ya jenenge golek duwe iku memang kita itu niatnya ya wis intine anak ben kopen. Nang nggih. Iso ngunukani susu anak, iso nggo pokoke anak nomor siji ki anak teman-teman ya, buat apa kita kerja susah payah kalau anak kita itu maksudnya apa-apa dikekang, maksudnya dia pengen apa kok sampai. Maksudnya aku sendiri itu dulu pernah di posisi seperti anakku. Waktu itu masa kecil aku itu enggak keturutan kabeh lho teman-teman. Jadi ya sampai sekarang itu masih ingat, tapi aku tidak menyalahkan orang tuaku karena orang tuaku waktu aku masih kecil memang benar-benar enggak ada. Jadi aku enggak berani kayak sampai aku harus minta itu gitu. Enggak sampai seperti itu ya. Kita sebagai anak mengerti, cuman kita kan dalam batin aku pengen seperti dia, aku pengen boneka, aku pengen apa, tapi ternyata kan kita lihat orang tua kita enggak bisa. Makanya saat ini pas ada rezeki ya aku pengen nyeneng nek anakku ngono lho. Nggih. Tapi pilih yang ini ya. Wow. Pilih mana? Pilih ini. Pilih mana? Pilih ini.
Pilih ini. Loh, ada toh? Jadi ya gitu teman-teman ya. Sudah. Papa. Oh, itu ya, papa nyalain lagi nastiannya ya. Nenslum. Jadi gitu teman-teman ya. Mohon maaf yang komen mengumbar kemewahan. Wah, lare rek sing aku kadang izin lho lek misal iki diarani oh mewah-mewah. Soalnya aku minder ketika aku ndelok mendhuwur. Iki belum ada apa-apanya lek untuk orang-orang sing mungkin pasti subscriber banyak yang lebih wah gitu kan menganggap ini lah opo. Ya, kita itu opo to, guys. Jadi kita cuma mengapresiasi aja ya. Hasil pekerjaan yang terus untuk anak gitu loh ya Mbak Prima Saleh itu mohon didengarkan. Oke. Sajane serasa dalam agama Islam dalam hati. Soalnya gini. Di dalam agama Islam kita juga harus berhijab. Tertutup aura. Bojoku nyapa berhijab. Ayo. Ngene iki berarti dosa rek kafir ngono berarti ya. Namanya berhijab itu kan nggak boleh tutup buka, jadi harus benar-benar niat dalam hati, ikhlas. Yes, angel kalau gitu ya. Intinya itu ya elebes, yang penting niatnya teman-teman. Kita nggak tahu. Sama narepe ngomong apa sampai berbusa lek ngomong ngene. Sing ngerti Gusti Allah wis to. Iya kan? Piye amrih kita itu nyenengne Gusti Allah ngene lho. Enggak harus. Oh iya ngono lho, Rek. Sejak diambil pusing doang. Gitu lho. Mong pinter dongeng nulis lan maca. Pipi. Enggak apa-apa pakai sarung pakai pempes. Pipi. Nah, yuk dicak mah, dek wis njaluk pipis. Kesa sekarang sudah iki sewenang banget aku dek iso gelem ngomong. Elterno. Mandi sekalian ya. Temburine bakal sangsoro. Bisa aja. Ya malah si Iran ya. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak digateke nan isih kotor ati lan akale aja kabujuk nafsu angkara wis pokoke kebanyakan sekarang itu mong pinter dongeng nulis lan moco enak garek moco. Oh ini hukumnya ini dongeng nulis pinter kayak gitu teman-teman ya. Semoga untuk teman-teman sekalian yang penting kita punya niatkan ikhlas. Yang penting itu yang pertama ikhlas, surat al-ikhlas itu makanya benar-benar top banget ya, harus didalami, jangan dibaca tok, jangan diartikan tok, tapi didalami surat al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya, tanyakan sendiri di dalam hati Anda. Oke, next. Oke, untuk Mbak Evi Sofyan. Enggak masalah kok Ustadz, apa Habib di keluarganya suka kok ngadain ultah untuk anaknya. Oh, ini jawab sing Mbak Penomolo ya. Jadi ada Mbak si Sopo mau, Mbak Prima Saleh mau, gitu aku gak oleh mewah-mewah lek nganu ulang tahun anak, gak oleh tiup lilin, itu dilarang agama Islam, harusnya itu berbagi di panti asuhan. Kita di sini cari panti asuhan juga enggak ning ndi, aku enggak ngerti teman-teman. Kemarin ada yang bilang itu berbagi kok ya cuma ning tetangga, harusnya ke tukang-tukang becak. Kita cari tukang becak kemana, kita harus ke sana kemari cari tukang becak seperti kejar-kejaran kan. Gitulah teman-teman ya. Ini kehidupan itu enggak seperti yang ada di film teman-teman ya, enggak seperti yang di sinetron. Enak. Oke, terima kasih sudah selesai ya. Saya pikir itu. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan apresiasi kepada kami berdua. Ya kok dadah. Urung pamitan. Jadi lulu kedip-kedip. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support di channel kami Bajidot Vlog dan juga Salim Brot Vlog. Oke, ikuti terus video kami. Ben gak diarani ojo ngupload ngono lho, ikuti terus ya. Karena kita uploadnya itu bervariasi, mulai dari yang edukasi, mulai dari yang gak berfaedah ya, mulai yang berfaedah juga. Ya, intinya campur, ikuti terus. Arigato gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.